Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ervina Rahadia Rizki dari Akuntansi 2017, Calon Staf Magang Departemen Sommelier Divisi Lingkungan Hidup. Dalam video kali ini, saya akan membahas betapa pentingnya internet di era globalisasi seperti sekarang ini. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, internet sudah seperti inti dari dunia. Internet menghubungkan negara satu dengan negara lainnya hanya dengan hitungan detik. Sekarang internet sudah tidak menjadi tempat mencari informasi seputar pembelajaran saja, namun internet merupakan ladang bisnis yang besar, di mana para wirausahawan, bahkan masyarakat umum, bisa mempromosikan produknya di dalam internet. Hal tersebut sudah dibuktikan di beberapa negara besar dunia, seperti Amerika dan Eropa. Di Amerika dan Eropa, alat-alat digital menjadi prioritas dalam ladang bisnis mereka. Mengapa? Tentu saja, menggunakan internet dan alat-alat digital akan lebih memberikan banyak efisiensi waktu bagi mereka. Selain itu, tidak perlu waktu yang panjang untuk mempromosikan produk-produk mereka. Hanya dalam hitungan detik, seluruh masyarakat di dunia bisa melihatnya melalui alat digital, melalui handphone, melalui laptop, dan tentunya menggunakan bantuan internet. Atas dasar itulah, saya menyimpulkan bahwa kita sebagai mahasiswa bisa menjadi wirausahawan yang mudah dan sukses dengan memanfaatkan internet melalui alat-alat digital yang kita miliki. Bisnis bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Jangan pernah meremehkan hal kecil, karena hal-hal besar dimulai dari hal yang kecil. Terima kasih.